shark do 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 do. Grandma shark do 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 do. Hari ini kita mau foto shoot buat Moel ya, teman-teman. Aduh, udah lama. Ada Ko Jojo-nya enggak? Ada. Oh, ada. Udah lama juga kita enggak ketemu ya. Serius? Gue lagi diet. Kan enggak mau pakai nasi. Oke, guys, ikutin terus ya. Hari ini kita mudah-mudahan lancar semuanya. Foto shoot buat El Baby Moel. Wow. Anak gue El kan cocok banget bu, ini mirip pas ya mau El. Yaudah bye bye kalau gitu bang, bye bye, doain aku ya guys, bilang foto-fotonya bagus ya, bye bye. Pak kakak, emang kita di tempat yang sama pak? Iya mereka jalan. Salim belum sama Om. Salim dulu, Salim. Sopan sekali kamu. Ini Om apa namanya? Om apa? Om Jo. Coba ini iya, siapa namanya? Siapa nama Omnya? Dengar dia Om Jo. Coba Om Jo. Om Jo. Coba siapa nama Omnya? Coba sebut nama Omnya siapa? Siapa nama Omnya? Om apa? Om apa? Sini gak duduk kok. Siapa namanya? Nama Om ini? Nama Omnya? Om Jo. Nope. Dari bukan, dari mana ini? Om Jo. Om Jo. Om Jo. Ya. Om Jo. Ya. Tapi kan bukan mereka yang papa tanya. Kamu udah tahu. Iya. Iya. Papa udah tahu kalau kamu tahu sama mereka. Kalau itu tadi papa ajarin kamu ke Om Jo-nya. Suka gitu deh kamu. Enak, manis. Manis enggak rasanya? Kurang ya? Kurang. Coba papa cobain, papa cobain. Enak. Kamu lebay banget ekspresinya. Enak, enak-enak aja coba lihat. Enak ya, kalau makan ininya aja. Enak, enak buat Om Jo. Coba kasih Om satu aja tuh, buat kakek Om Jo. Kakak Bia belum tuh. Kakak Bia masih kakak Bia. Iya. Sama-sama. Uwak Fami belum, Uwak Fami. Uwak belum, Uwak. Udah, kasih Uwak. Terima kasih. Pinter. Sama-sama. Ya. Abang mam lagi, abang makan lagi. Abang lagi. Enak. Apa sih? Pakai apa, Abang? Bilang apa sama Moel? Kasih Moel itu pinter banget ini, Mang. Keren. Pinter banget Abang Maya. Pinter banget, Abang.
Kayaknya bersih banget. Pegang yang gini. Apaan tuh? Bagus kah? Ayo lagi, ayo lagi, ayo lagi. Wah, wah, wah. Nanti beli Spiderman ya? Bener lah. Maksudnya apa tuh? Rapat.
lupa teman-teman. Abang mau Yuki enggak? Abang main ini, Gua ngantuk. Dia juga bingung, gua harus ngeliat yang mana nih katanya. Mau manggil gua kan? Abang. Ada keripik enggak, Bapak? Masa gak mau tiba-tiba kamu? Ayo kita dulu. Oke. Punya Yuki. Murah banget sih nyogoknya pake Yuki doang. Lagi foto lagi yang bagus ya. Satu lagi. Langsung ke sana sendiri loh. Kamu ini udah kayak singa laut. Dikasih makan lu baru atraksi. Bagi wa Yuki wa. Bilang apa? Ayo. Bilang apa? Abang tinggi ya? Review. Kemana-mana Abang El selalu bawa ini. Moel menyehatkan dan menutrisi kulit si kecil. Ikut papa. Bingung. Terima kasih kakak bilang. Terima kasih ya, Kojo ya. Terima kasih. Terima kasih abang. Udah makasih malah. Makasih mau yang bilang. Makasih mau. Mantep ya, hebat kamu hari ini. Makasih mau. Hebat kamu eh. Makasih Moel. Hebat.
Makasih Moel. Kayak kemarin Alif, Mbak, Kak. Enggak, dia ngitung. Dia ngitung 1 sampai 10. 1 1 2 2 9 tiba-tiba. Iya. Terus di suruh ibu, di suruh bunda ya, 10. Udah gerak lagi. Hitungan ke 10. Lah masih mending. Awalnya ya? Ini dulu ujubin. Bunda tadi malam sama gua. Lihat-liatin foto kan. Kak, bagus ya foto kita tadi ya. Kakak mau yang mana aja? Yang ini deh. Terus komen kan gua kan. Yang ini kayak kurang bagus deh. Iya, nanti tinggal diminta sama editornya aja. Oh gitu. Iya, sayang. Kalau yang ini gimana, sayang? Udah gini deh. Enggak jawab lagi. Ini gimana, sayang? Kok enggak dijawab? Gua pas ngeliat, iya udah tidur aja. Ini awalnya huruf hijaiyah dulu, alif, pak, terus berhitung abis itu langsung tepar. Dia tuh kalau sama bundanya, kalau udah ngantuk itu nggak bisa sama orang lain, pasti sama bundanya, sama papanya aja dia nggak mau. Tidur. Tapi ini masih mending kalau bundanya tuh bisa tiba-tiba kita jong ngobrolin, masih ngobrol sama kita kan. Begitu kalimat terakhir, kadang-kadang dia udah nggak nyaut lagi tuh, udah tidur. Plek gitu. Dan itu bisa begitu loh, ya, tidur. Ini pas banget ya. Iya, pas banget. Kamu tahu ya, ini mau beres ya. Iya. Lebih ke ditahan-tahan sih ya. Ya udah kalau gitu. Terima kasih guys. Untuk hari ini tim kru semuanya yang udah bekerja dengan baik. Enggak sabar kita nunggu hasil foto-fotonya, pasti keren-keren banget ya. Makasih Moel, sukses terus buat Moel ya. Pokoknya jangan lupa kalau pilihan untuk anak kita itu harus kasih yang terbaik. Insya Allah Moel ini kan bahannya bahan organik dan abang ini kulitnya sensitif, semuanya pakai Moel aman, alhamdulillah. Dan terutama rambutnya nih, apalagi kemarin yang pas dia di umroh, dia kering banget mukanya kan. Dia dipakein itu doang, balmnya si Moel, iya. Sembuh satu hari. Dua hari tuh udah bersih lah. Kalau Moel emang kita sebelum kita kenal bahkan sama Kojonya yang punya. Jadi udah pakai. Kita udah pakai, udah gunain produknya. Mm-hmm. Jadi kita memang testimoni berdasarkan pengalaman kita yang sudah menggunakan Moel. Iya. Tuh. Kan kelihatan nih rambut abang sekarang udah mulai tebel. Bagi kalian memang ngikutin abang dari awal banget kan, dari awal lahir ya, memang rambutnya agak tipis ya. Botak ya. Gitulah kurang lebih. Oke, makasih udah nonton. Sehat terus kalian, bye-bye, sampai ketemu di next video.